Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku, saya pada sore hari ini berada di Sungai Jambu, yaitu di Lona Batur. Itulah saudara-saudaraku. Jadi ini merupakan renovasi atau perbaikan setelah Galodo kemarin. Nah, bisa kita lihat di video-video sebelumnya bagaimana terjangan Galodo yang menimpa di Batu. Nah, ini merupakan setelah diperbaiki, setelah dibenahi, saudara-saudaraku. Baiklah, kita saksikan. Banyak perubahan ya. Dari rumah. Deh. 2000 konyang lah. Udah Dedi, udah Ambo tuh yang berjualan es. Mudah-mudahan esnya laris manis, saudara-saudaraku, karena beliau merupakan orang yang rajin ya, rajin sholat, rajin bekerja, rajin dagang, dan juga ganteng. Inilah kondisi Lona Batu setelah renovasi-renovasi
renovasi setelah Golodo, saudara-saudaraku. Ini udah beberapa hari mesin ekskavator yang bekerja. Alhamdulillah bantuan datang dari berbagai pihak. Ini jalan yang baru-baru ini dibikin ya saudara-saudaraku. Dulu ini semak belukar, hanya sungainya kecil. Sekarang sudah ribuan batu banyaknya, datang dari Gunung Merapi, saudara-saudaraku. Warga komplek Wahana Permai, Simpang Pulai Subarang, Kota Baru, Kabupaten Solok. Konstan, Komunitas Seniman Lintau. Toring, Klub Family, Peduli Bencana Alam. Pemerintah Taratak Bawah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gemati, penyaluran donasi untuk bencana alam, warga Kelurahan Kubu Gadang, Kubu Barat. KMB, FKDOP Padang. Ini para donatur saudara-saudaraku. Pemerintah Kabupaten 50 Kota Kecamatan Guguk Nagari Sungai Talang, Peduli. Wali Nagari Dian David. Pemuda Pancamarga Payakumbuh. Ini jembatan sementara ya, jembatan darurat. Gerakan Sidang Tengah Peduli, Karang Taruna, Karang Mutiara, Payakumbuh. AXS Pariaman, Peduli Bencana Sumber. Nah, saudara-saudaraku, inilah kondisi kampung kita, Lonah Sungai Batu, Sungai Jambu, Lonah Batu, Sungai Jambu. Ini setelah direhab ya, setelah diperbaiki. Ini jembatan baru dibikin dan tumpukan pasir, tumpukan batu atau kerekel ini baru-baru di perbaiki oleh mesin ekskavator.
Ini rumah yang terdampak kolodo, belum diperbaiki ya. Mudah-mudahan di balik musibah ini berjuta hikmah saudara-saudaraku. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan melalui bencana ini kita bisa kembali menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri kita saudara-saudaraku, memperkuat keimanan kita. Allah timpakan musibah kepada kita karena bisa jadi ujian, bisa jadi teguran, bisa jadi Allah sayang kepada kita sampai di mana keimanan kita kepada Allah. Setelah direnovasi, setelah diperbaiki oleh mesin ekskavator saudara-saudaraku, tampaknya yang tinggal hanya kerikil, batu-batu. Sementara ini lumpur sudah diketepikan. Astagfirullah. Kayaknya di rumah ini ada batu besar di bawahnya, sehingga membuat rumahnya roboh. Ya baiklah, terima kasih saudara-saudaraku yang menonton. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share channel Malin Sati Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.